Kepada yang terhormat aparat-aparat kepolisian Republik Indonesia, jangan cuma-cuma menghalangi kami untuk kemudian, karena kami di sana mati duda tidak memiliki dan tidak ada pick-pick dan pendatang saudara-saudara sekalian. Jangan cuma-cuma aparat kepolisian menghalangi kami untuk masuk di kantor pendatang. Saksi, Bapak Kepolisian untuk memberikan kesempatan masuk ke dalam lingkungan pendatang kantor pendatang. Masuklah, begini Pak. Sekali lagi saya sampaikan, Pak, kalau kita masih di sini, Bapak menghalang-halang di sini, maka saya tidak jamin. Tak boleh tahu. Apa yang berpolisi? Bapak kami tidak jamin. Kalau Bapak menghalang-halang, saya minta dengan hormat bahwa tugas Bapak untuk Saksi,
untuk masa aksi, silakan mendapatkan sumber suara. Dan kepada rekan masyarakat, saya minta tetap kita tertib, karena mungkin pihak kepolisian Polres Kendari belum tahu tentang penderitaan kami. Maka izinkan kami bapak-bapak kepolisian untuk menyampaikan, ya, kalau mungkin bapak-bapak terharu tentang penderitaan yang kami alami. Oke, itu izinkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenderal Lapangan. Apa aksi ini, Pak? Catat-catat saya. Kami datang di sini untuk mencari perlawanan dengan teman-teman kepolisian. Saya yakin teman-teman kepolisian itu adalah mitra masyarakat yang tentunya harus mengawal apa yang menjadi aspirasi hari ini. Oleh itu, izinkan kami, Pak. Pak Polisi, kehadiran kami hari ini, ini adalah bentuk kekecewaan kami terhadap perusahaan negara yang dinaungi oleh PT Aneka Tambang. Ya, benar. Sebelum kita berbicara tentang undang-undang, ada kewajiban pihak perusahaan, baik itu perusahaan swasta, apalagi lebih-lebih perusahaan negara yang dinaungi oleh PT Aneka Tambang. Kesempatannya PT Aneka Tambang untuk mensejahterakan masyarakat di sekelilingnya, di mana dia tempat melakukan kegiatan. Namun lagi-lagi, beberapa kali kami sampaikan, supaya PT Aneka Tambang untuk tetap konsisten memperhatikan kami sebagai pengusaha-pengusaha lokal. Ada dasar hukum, menjelaskan di dalam undang-undang Minerba bahwa setiap memiliki izin, saya bakar. Yang dimakar undang Minerba sudah menjelaskan bahwa setiap memiliki izin atau perusahaan izin pengusaha tambang wajib hukumnya untuk memberdayakan pengusaha lokal. Nah, hari ini ada polisi. Tujuan undang-undang itu dibuat untuk apa? Tujuan undang-undang itu dibuat kami dasar tindakan kita untuk mengambil satu. Saya bakar. Kehadiran kami di sini, Pak, itu adalah wujud kekecewaan kami. Kekecewaan pertama, bahwa janji-janji antam yang selama ini tidak pernah terpenuhi. Pertama, sebelum dia melakukan kegiatan eksplorasi atau produksi, dia sudah memberikan akan membangun smelter di Kabupaten Konawe Utara yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Kabupaten Konawe Utara. Namun, sudah bertahun-tahun PT Aneka Tambang selama ini tidak pernah ada. Oke, kami tidak persoalkan itu. Tapi ada undang-undang yang mewajibkan bahwa setiap pemilik izin pertambangan wajib hukumnya untuk memberdayakan pengusaha lokal. Yang hadir hari ini, bapak-bapak kepolisian, itu adalah pengusaha lokal di Kabupaten Konawe Utara. Mereka dari masyarakat nelayan, Pak. Bapak polisi perlu tahu, mereka dari masyarakat nelayan.
mereka sudah tidak ada lagi harapannya mereka untuk menjadi nelayan, karena laut mereka sudah tercemar dengan lumpur nikel, Pak. Sehingga mereka membentuk satu wadah perusahaan negara karbuat, yang di mana wilayah kegiatan mereka itu adalah di Tersus. Dan tentunya kami tidak akan pernah berhenti, Pak, polisi untuk datang kepada PTN Angkatan Tambang sebelum Anda memberikan semua kebijakan untuk membuka ruang kepada pengembang usaha lokal bagi perusahaan bongkar muat di Kabupaten Konawe Utara maupun dari pihak Rizal. Saya sekali lagi, Bapak Polisi, saya minta bahwa untuk mengawal undang-undang benar baik, karena tugas kita hari ini untuk mengawal undang-undang itu, tugas polisi kemudian untuk mengawal undang-undang itu. Sudah jelas undang-undang itu dibuat bukan untuk dijadikan hiasan kaki, bukan untuk dijadikan alas kaki atau dijadikan hiasan dinding, tapi tentu yang menjadi dasar kebijakan kita untuk membuat satu kebijakan yang dimana kita tahu kenapa hari ini kami akan dikenali kata perlu Pak Polisi tahu bahwa antar perusahaan negara sama-sama memiliki aset 65% itu adalah aset negara, masyarakat adalah 35%, tapi yang konyolnya Anda mengelola semua kegiatan-kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, mulai dari pertambangan maupun pada persoalan kegiatan bongkar muat. Inilah yang merasa kami kecewa terhadap PT Antam. Olehnya itu, saya rasa kita sepakat, Bapak-Bapak Kepolisian. Saya rasa kita sepakat, Bapak-Bapak Kepolisian, hari ini tugas dan kewajiban Bapak untuk mengawal kami. Maka berikan kami kesempatan, saya minta dengan hormat supaya pihak pagar Antam ini dibuka. Pagar Antam di sini dibuka untuk kita dapat berdialog langsung di dalam. Saya minta Bapak Kepolisian untuk menghadirkan pimpinan Antam. Saya minta untuk menghadirkan pimpinan Antam. Kalau Bapak tidak mau membuka, maka saya minta dari pihak kepolisian untuk menghadirkan pimpinan Antam. Karena hari ini dari jauh kami berada di Konawe Utara, Pak, izinkan kami meluapkan sakit hati kami, Pak. Kalau begitu kami pasang tenda, Pak. Kami pasang tenda, Pak. Pak, kewajiban Bapak kepolisian, kewajiban Bapak untuk menyampaikan kepada pimpinan Antam. Bukan berarti kami berhenti. Pasang tenda. Gantian ngomong ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya, warga dari Konawe Utara, kami dari kepolisian siap mensupport, siap mendukung apa yang menjadi aspirasi. Saya paham secara psikologis jauh-jauh datang ke sini untuk menyampaikan aspirasinya. Tuntutan yang sudah disampaikan tadi. Namun, saya dari pihak kepolisian hanya bisa memfasilitasi keputusan bukan daripada kami. Kami kepolisian meminta, mengimbau agar sama-sama menjaga kondusivitas kota Kendari. Ya, jangan sampai ya. Teman-teman jauh-jauh datang dari sini dianggap kami mengganggu ketertiban ini. Siap mendukung, support, melayani apa yang menjadi tuntutan semua saudara-saudara saya. Saya coba akan menghubungi kemudian dengan siapapun yang ada di dalam sini, ya. Kalaupun ada, mudah-mudahan dapat memfasilitasikan. Tapi saran saya, kalau memang mau langsung kepada pihak manajemen, monggo, kekolakan ada kantor yang lebih ini. Di sini tidak ada orang, hanya menyampaikan semua bangunan, tapi nanti kita panggil oleh orang ini. Sama-sama. Ya, jadi sama-sama tolong ya, sebagai warga negara yang baik, rata hukum, mari sama-sama kita jaga kondusivitas kota Kendari ini ya.
Saya siap untuk melayani, ya. Kalau tidak ada wali, silakan. Nah, mudah-mudahan ya segala yang menjadi aspirasi tuntutan akan terkabulkan semuanya. Kami siap berlibatan, ya. Tentunya kami berharap. Mari kita sama-sama berdutra menjaga situasi yang ada, ya. Jangan terus mengadakan acara-acara. Masalah cukup perwakilan. Omong sama piantam. Kami siap bantu sudah menghadirkan piantam. Itu saja, ya. Terima kasih, ya. Ya, untuk sampaikan kepada semua. Izin Pak, izin orang tua saya, karena saya tahu yang hadir di sini itu adalah saudara-saudara saya dan orang tua saya. Nah, ini nggak salah satu perusahaan negara, Pak. Perusahaan negara. Ini salah satu bukti kekecewaan kami terhadap perusahaan negara. Yang dimana, Pak polisi orang tua saya. Di sini saja di konfrontasi sudah cukup. Bang, jangan terlalu banyak diskusi. Kalau dia tidak mau buka pagar, kita segel ini bareng. Saya tidak pasang pelindung saja. Sepakat. Kalau memang dari bapak pihak kepolisian untuk hadir di sini dengan tujuan untuk memediasi, maka itu kami minta. Iya. Saya yakin Pak, kami tetap aman Pak. Kami tetap bersama dengan pihak kepolisian. Tapi saya minta satu dari teman-teman kepolisian untuk benar-benar mengawal aspirasi kami hari ini. Ya, sekali lagi saya minta untuk benar-benar mengawal aspirasi kami. Apa yang menjadi tuntutan kami? Karena bapak polisi orang tua saya, bahwa kami tidak akan pernah tinggalkan tempat ini Pak. Sekali lagi, Mas Aksel, kita sudah bersepakat bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan tempat dalam hal ini kantor Antam sebelum tuntutan kita itu dipenuhi. Ya. Buka. Yang masuk itu. Ya. Kami anu. Yang masuk yang lain tenang saja. Baru dari kita. Jadi begini, izinkan saya menyampaikan tuntutan kita. Kesempatan yang diberikan, Mas Aksel. Terima kasih. Terbaikkan satu persatu bahwa kehadiran kami hari ini itu sudah jelas bentuk kekecewaan kami sebagai pengusaha lokal, terkhusus perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan bongkar muat di Tersus dengan pengusaha-pengusaha lokal dari ISA. Nah, persoalan ini Pak sudah berlarut-larut, yang dimana kami sudah melakukan memenuhi segala prosedur, persyaratan dan prosedurnya Pak. Antam mengatakan bahwa kami harus menyurat, maka itu kami lakukan menyurat. Namun ternyata 2 tahun Pak Polisi, 2 tahun surat kami tidak pernah terjawab. Sehingga kami berupaya untuk bertemu dengan para pimpinan Antam yang ada di sisi. Hanya itu juga Pak, hanya itu lagi. Benar-benar tidak bisa memberikan ruang, tidak bisa memberikan ruang. Hanya diskusi melahirkan diskusi, tidak melahirkan sebuah keputusan. Olehnya itu. Izinkan saya untuk membaca pernyataan sikap ini. Hei, bangun tengah dulu, pasang sana. Yang bawah tengah bisa pasang. Yoi, panas, Pak. Kita butuh elektron. Untuk membacakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap DPC APBMI Kabupaten Kutai Utara. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar tahun 1944. Pasal 27 ayat 2 mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 108 menyatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan dalam kurung dan izin usaha pertambangan khusus IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Maka dengan ini
kami DPC APBD Kabupaten Konawe Utara sebagai satu-satunya lembaga khusus pengusaha lokal perusahaan bongkar muat BBM Kabupaten Konawe Utara menyatakan sikap. Dengar baik-baik. Satu, mendesak kepada PT Antam TBK untuk mengikut sertakan dan membuka ruang pemberdayaan kepada pengusaha lokal bidang usaha jasa bongkar muat dalam kurung perusahaan bongkar muat untuk dapat bekerja di terminal khusus PT Aneka Tambang TBK di sisi Saitam Penopaka. Dua, mendesak dirut PT Aneka Tambang TBK untuk mencopot general manager dan seluruh unsur pimpinan manajemen PT Antam TBK Konawe Utara yang tidak pernah menghargai itikad baik DPC APBD Konawe Utara sebagai salah satu lembaga pengusaha lokal di bidang usaha jasa bongkar muat yang dibentuk oleh pemerintah dalam kurung Kemenhub, karena tidak pernah merespon membuat surat balasan atau surat permohonan kerjasama kegiatan bongkar muat yang telah beberapa kali disampaikan diajukan oleh DPC APBD Konawe Utara. Bapak-bapak kepolisian yang kami hormati. Tiga, mendesak dirut PT Aneka Tambang untuk mencopot general manager dan seluruh unsur pimpinan Antam TBK Konawe Utara karena telah gagal membawa PT Aneka Tambang di Konawe Utara sebagaimana yang diharapkan masyarakat Konawe Utara. Kehadiran PT Antam TBK di Konawe Utara hanya menjadi malapetaka bagi masyarakat dan pengusaha lokal Konawe Utara, tidak mengindahkan amanat undang-undang yang mewajibkan untuk bersinergi dan dengan pengusaha lokal di sebuah bidang yang ada di Konawe Utara. Empat, mendesak PT Antam TBK untuk mengklarifikasi, ini yang paling utama, yang bapak-bapak kepolisian, ini yang paling utama, poin ini yang akan kita kawal. Empat, mendesak PT Antam TBK untuk mengklarifikasi legalitas PT Antam TBK di Tampung Lepoka karena setahu kami bahwa izin di Tampung Lepoka itu sudah dicabut. Lima, apabila tuntutan kami tidak dipenuhi dalam waktu 1x24 jam, maka kami yakinkan akan menuduki kantor PT Antam TBK di Kendari sampai tuntutan kami selesai. Demikian pernyataan sikap ini. Ya, silakan dari pernyataan sikap bisa. Pertama Konawe Utara dari tahun 1995 sampai tahun 2023, namun tidak ada satu pun asas pemerataan pemberdayaan pengusaha lokal yang tercipta di Kabupaten Konawe Utara, kawan-kawan. Perlu saya sampaikan bahwa ada kurang lebih 40 ribu luasan PT Antam yang tersebar di Blok Lalindu, di Kabupaten Konawe Utara. Perlu lagi saya sampaikan, Pak, bahwa kita percaya kepolisian resor Kota Kendari tidak ada sampo-sampo kecil di wilayah Kota Kendari, kawan-kawan. Kami percaya bahwa kepolisian Kota Kendari adalah penegakan tahan daripada mengayomi, melindungi masyarakat Kabupaten Konawe Utara, kawan-kawan. Betul atau tidak? Kami inginkan, Pak, jangan ada sampo-sampo kecil yang kemudian hadir di tengah-tengah kita. Kami percaya bahwa kepolisian Resor Kota Kendari masih mengedepankan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, kawan-kawan. Kami percaya Richard Eliezer hadir di tengah-tengah kita, kawan-kawan. Untuk itu, kami sampaikan bahwa kejujuran adalah hal yang paling indah, Pak. Kami lihat beberapa kasus yang lalu melibatkan sisi Polri, tapi kami inginkan bahwa representasi dari para pengayoman masyarakat ada di Resor Kota Kendari, kawan-kawan. Yang saya hormati setinggi-tingginya kepada Kapolres Kota Kendari untuk kemudian bagaimana memfasilitasi teman-teman APBMI, bagaimana memfasilitasi teman-teman ISA untuk kemudian bisa bertemu langsung dengan pengambil kebijakan yang ada di PT Antam Kabupaten Konawe Utara. Sedikit saya akan membacakan daripada tuntutan pernyataan sikap PT Antam. Sebelum saya membacakan, saya undang kepada Ketua DPC ISA Sulawesi Tenggara sebagai bentuk tuntutan daripada ISA Kabupaten Konawe Utara untuk membacakan yang itu kemudian akan didengar oleh PT Antam. Dan besar harapan kami, Pak, pernyataan sikap yang kemudian dibawa oleh APBB dan ISA Konawe Utara bisa mendapat respon positif dan dibukakan ruang seluas-luasnya oleh PT Antam Kabupaten Konawe Utara. Dengan hormat saya persilakan ke kanan saya, Mubarak Kabar Sanggur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan surat pernyataan ini, saya minta kepada semua masasi untuk berkumpul di sumber suara. Saya tidak akan membacakan pernyataan sikap kalau semua masasi tidak berkumpul di sumber suara. Saya minta kepada semua masasi untuk berkumpul di sumber suara. Atau saya tidak akan bacakan pernyataan sikap kita kalau teman-teman tidak berkumpul di sumber suara. Supaya kelihatan mana masasi kita. Kolaborasi antara
memaksakan kegiatan kapal Kabupaten Konawe Utara yang akan menutup pemberdayaan di PT Anta. Tidak, bagi yang tidak merapat, berarti tidak menginginkan pemberdayaan di ada di Kabupaten Konawe Utara. Saya minta merapat sekarang. Merapat sekarang. Agar saya sempat membacakan surat pernyataan. Saya langsung pada poin tuntutan. Pertama, meminta PT Antam TBK untuk mampu sertakan dan membuka ruang kerjasama beberapa usaha lokal di bidang kegiatan kapal yang tergabung di LIMPC di SA Kabupaten Konawe Utara. Dua, mendesak Direktur Utama PT Antam TBK untuk mencopot General Manager dan seluruh unsur pimpinan PT Antam UBPN Konawe Utara karena diduga melakukan afiliasi dengan perusahaan untuk menangani sumber pekerjaan yang diduga bertebaran dengan Undang-Undang Nomor 3 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba. 3. Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan menduduki lokasi pertemuan PT Antam TBK hingga tidak memperkenankan aktivitas dalamnya sampai titik darah penghabisan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.